Selamat datang di vlog Darwis Triadi. Kali ini saya akan bicara mengenai fotografi adalah cahaya dan kehidupan. Ada satu hal yang menarik ya di dalam orang berfotografi atau masuk atau belajar fotografi. Orang selalu membicarakan mengenai kamera. Ya, kameranya apa, lensanya berapa banyak, apa segala macam yang kaitannya semuanya dengan kamera. Padahal dari perjalanan saya, dari pengalaman saya, kamera itu hanyalah alat. Alat untuk menangkap cahaya. Kadang-kadang orang lupa bahwa fotografi adalah cahaya. Dan kita sebetulnya harus belajar mengenai cahaya. Karena sekali lagi bahwa kamera hanya untuk alat, hanya untuk menangkap objek. Berkenaan dengan cahaya jelas ya. Jadi di sini kita tidak usah terlalu berpikir atau kita tidak usah terlalu apalagi minder kalau suatu saat kita punya kamera, orang selalu bilang kurang bagus dibanding orang lain atau kaitannya sama brand atau mungkin nilainya atau harganya ya. Jadi yang terpenting adalah bahwa pada saat kita mau belajar fotografi, mulailah sejak saat itu kita belajar melihat cahaya. Karena cahaya itu titik tolak dari bagaimana kita bisa mengcapture sesuatu dari alat yang disebut kamera tadi ya. Tapi kalau kita menyadari benar ya, bahwa cahaya itu apa? Cahaya itu adalah kehidupan. Jadi di sini sebetulnya pada saat kita belajar fotografi, kita belajar cahaya, kita selaraskan bagaimana kita belajar fotografi sambil kita bisa melihat cahaya, sambil kita bisa merasakan cahaya, dan disitulah kita mulai start belajar bagaimana berkehidupan. Berkehidupan itu ya segala sesuatu kita harus melihat bahwa mata itu bukan hanya untuk melihat saja, tapi bisa untuk merasakan. Karena kadang-kadang kita memotret segala macam itu kalau kita tidak kita gunakan rasa kita, pada akhirnya suatu berkah cahaya yang masuk terhadap objek kita tidak bisa merasakan lagi. Terima kasih sudah nonton vlog saya. Jangan lupa klik like dan subscribe di channel saya Darwis Triadi.